Hai YouTube lovers dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan Jonathan di STR News TV. Inilah cerita Arbani Yasis soal pacar barunya, Shahra Lares. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aktor muda Arbani Yasis sudah memiliki tambatan hati baru. Pasca putus dengan Tazkia Shafira Sungkar, kini pria 25 tahun itu sudah memiliki gandengan baru bernama Shahra Lares. Lawan mainnya dalam sebuah sinetron kejar tayang. Kepada awak media, ia pun tak menampik jika memang dirinya dan Shahra terlibat cinta lokasi. Pertemuan yang intens selama syuting, menurut Bani, sapaan akrabnya berlanjut dengan saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Iya, cinlok atau cinta lokasi, kemarin ketemunya di sinetron. Jadi begitu, berkelanjutan deh, kata Arbani Yasis di kawasan Kebon Curug, Jakarta Barat, belum lama ini. Lebih lanjut, aktor yang menjadi pemeran utama dalam film Ranah Tiga Warna itu pun membeberkan beberapa hal yang membuatnya kepincut dengan sosok sang kekasih. Menurutnya, Shahra merupakan gadis yang baik dan kerap memberikan perhatian lebih padanya. Jadi dia orangnya baik, terus paling suka tuh karena orangnya perhatian banget gitu. Jadinya ya nyantol gitu, papar Arbani Yasis. Meski mengaku banyak memiliki kecocokan, namun nyatanya Arbani Yasis sama sekali belum memiliki niatan untuk menikah dalam waktu dekat. Selain usia yang sama-sama terbilang muda, ia mengakui masih memiliki banyak hal yang ingin diraih sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kita jalanin aja, pokoknya kita saling melakukan yang terbaik lah. Pokoknya niat kita sama-sama baik, pungkasnya. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai.